Oke guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan bermain ini game Top 11. Ini game lama banget, aku masih memainkannya. Nah ini aku akan berbagi tips bagaimana untuk mendapatkan prestasi-prestasi yang ada di Top 11 Manager. Jadi kita cari yang prestasi ini manager. Nah, gimana cara mendapatkan prestasi? Ini 3 mahkota ini aku belum dapat ini guys. Kalau kalian ingin mendapatkannya, kalian harus menjuarai Liga, Liga Champion, dan Cup dalam satu musim. Aku sudah mendapatkan ini pengalaman. Ini sudah bermain Top 11 selama 8 tahun. Terus ini manajer dewa, menang 350 kali selama karirmu. Ini mesin gol, pemainmu mencetak 1000 gol selama karirmu. Sudah, aku sudah level ini, level ya 4 ini. Terus ini jago bisnis, membeli dan menjual 200 pemain. Gentleman, main bersih di 200 laga. Ini main bersih ini, jadi kalian enggak, pemain kalian enggak mendapatkan kartu kuning maupun kartu merah. Fans sejati, mendukung manajer lain 200 kali. Jadi kalian harus menonton pertandingan teman biar bisa mendapatkan ini, mendukung manajer lain. Sarung tangan emas ini capai 70 kebal gol di liga. Jadi ini tanpa kebobolan ini guys. Terus ini apa ini, naik level, 40 pemain naik level melalui latihan. Naik level ini ya bintang pemain kalian naik. Pencetak gol rutin, buat satu pemain jadi raja gol di liga 3 kali. Jadi ini top skor guys, jadi top skor pemain kalian di liga. Ini prestasi satu kali bermain Top 11 7 hari berturut-turut. Ini gampang ya guys kalau mendapatkan ever walk down. Menghadiri pertandingan dimainkan saat stadion terbesarmu terisi penuh. Oke, jadi kalian harus menonton pertandingan tim kalian sendiri nih guys. Waktu menontonnya penuh. Rombongan yang manajer mendukungmu selama pertandingan yang kamu hadiri. Jadi selama tim kalian bertanding harus ada 5 manajer lain atau teman kalian yang menonton. Tak kenal lelah, mengatur 5 laga persahabatan dalam sehari. Parkir bus menang tanpa penyerang dalam pertandingan kompetisi. Jadi kalian ini jangan memakai striker ini guys, jadi cukup AMC saja ini untuk mendapatkan prestasi ini. Pensiun dini, memecat pemain yang akan pensiun. Resesi, kehilangan pemain karena utang. Tukang pencet, 3 pemainmu dikenai kartu selama pertandingan yang kamu hadiri. Wow. Kebiasaan buruk, pemainmu meludahi pemain lawan saat kamu hadir di pertandingan. Waduh. Jawara sejati, tidak pernah kalah di liga selama satu musim. Wow. Rizal, didominasi selama laga langsung yang kamu hadiri. Dominasi, mendominasi lawan selama pertandingan langsung yang kamu hadiri. Ini pertama dari berikutnya, angkat malah peringkat pertama dalam suatu kompetisi. Ini masih kurang nih beberapa. Ini masih mencari apa yang ada di dalam kotak ini prestasi yang belum aku raih ini. Tinggal 7 nih guys. 8 ting sama yang atas nih, treble winner nih ya belum nih. Kalau grup ini aku belum mendapatkan piala super nih, belum nih guys. Kalau liga sudah 11 kali menang, sudah 11 kali mendapatkan piala liga, 2 kali piala liga champion, 1 piala liga super, 2 piala cup. Oke, ini prestasi selama karir. Jadi pelatih Top 11 manager ini game Android ini. Oke guys, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time.